Kisah Ayam dan Helang Jarum Emas. Bahagian 1. Ali, Lara dan Nenek. Ali dan Lara tinggal bersama dengan neneknya di kampung sepenuh cuti sekolah. Pada tengah hari, nenek membawa Ali dan Lara untuk menangkap ikan menggunakan bubu. Nenek sememangnya sudah mahir menangkap ikan dan ingin mengajak Ali dan Lara untuk menangkap ikan. Nenek, susahnya nak tangkap ikan ni. Macam mana nenek buat? Aduh, susah betul. Alahai, Ali kenalah berusaha dan mengikut cara yang nenek dah bagi tahu ke Ali. Mari sini nenek ajarkan. Ha, macam ni lah. Tada! Wah, nenek dapat ikan keli. Besar lagi. Abang macam mana dapat ke tu? Alah nenek, nampak macam senang je. Ali akan dapat lagi besar dari nenek punya. Ali nak tangkap jugalah. Ada tak abang? Tangkap, tangkap, tangkap. Akhirnya dapat ikan kecil. Lara pun ketawa. Kecilnya? Abang dapat ikan kecil lah. Dapat juga. Lara ada tak? Tak ada kan? Ish, budak-budak ni. Dah. Letak dalam baldi. Di dalam baldi tersebut, nenek sudah berjaya menangkap banyak ikan. Saiz kecil ada, saiz besar pun ada. Kemudian Ali ingin menakutkan Lara sebab Lara sememangnya takut pada ikan keli. Lara, nak tak ikan ni? Abang, Lara tak nak. Ali memang nak kenakan Lara. Jangan lari. Nanti. Aduh. Ali nak mengambil balik ikan keli yang terjatuh itu. Tiba-tiba. Aduh. Selepas kejadian kena sengat itu, mereka pun balik ke rumah. Sampai sahaja di rumah. Aduh. Sakitlah nenek, sakit. Itulah Ali. Lalai. Ikan tak dapat, kau kena sengat ikan keli. Ni semua salah Lara. Apa pula Lara? Apa yang jatuh? Dah, jangan tuduh-tuduh. Benda dah jadi. Lain kali, kalau nak buat sesuatu, mesti berjaga-jaga. Itulah orang kata, malang tidak berbau. Malang tidak berbau? Macam mana tu, Nek? Ha, macam ni. Mari sini duduk dengan Nenek. Ha, dengar ni. Pada zaman dahulu. malunya aku. Ayam yang sebentar tadi terlanggar pokok. Ayam terus bangun dan cuba untuk berkokok. Tetapi. Lepas itu, Kancil dan Angsa pun lalu dan mendengar cerita. Angsa, kau dengar tak? Ya, aku dengar juga. Apa tu Kancil dan Angsa pun mula mencari bunyi cerita tersebut. Sekali terjumpa di tengah semak-semak hutan tebal. Ayam, kau ni dah kenapa? Yalah, kau dah kenapa ayam? Kenapa jerit? Kancil, Angsa. Sedihnya aku. Aku dah tak boleh berkumpul. Apa dah jadi? Ha, macam ni. Masuklah kisah yang menyebabkan ayam sedih tidak dapat berkokok. Pertandingan kokokan temerdu. Kita mulakan sekarang. Di sebelah kanan saya, badannya kecil tapi suaranya nyaring. Ayam serama. Di sebelah kiri pula, badannya gagah, tinggi. Tidak lain, tidak bukan, ayam hutan. Tandingan bermula. Ayam serama. Sekarang, ayam hutan pula. Macam mana ayam hutan? Boleh menang ke? Ayam hutan pun cuba untuk berkokok. Tapi tetap tidak keluar suaranya. Semenjak daripada itu, ayam hutan telah dinobatkan sebagai raja kokokan merdu di kampung Sejunjang. Saat ayam hutan kebosanan apabila melalui di kawasan perkampungan ayam,
ayam hutan mulalah untuk menunjukkan bakatnya yang istimewa itu dan tiada seekor pun dapat kalahkan kukukan dia. Dengan kukukan yang merdu, semua peminat-peminat datang membawa cacing untuk diberikan kepada ayam hutan sebagai hadiah dari peminat. Tujuan peminat membawa cacing kerana ayam hutan tidak tahu mencari cacing sendiri. Ya, nak apa? Nak dengar suara. Oh, nak dengar suara. Boleh. Dengar? Koko-koko. Koko-koko. Cai hati anak ayam mendengar kukukan merdu sang ayam hutan. Koko-koko. Saya pun nak jadi macam awak satu hari nanti. Kecil lagi. Cuba nanti. Kecil lagi ni. Tak apa, banyak peminat meminta sang ayam hutan untuk berkukuk. Kukukan yang banyak dan berterusan. Para peminat sudah tergila-gilakan dengan kukukan merdu tersebut. Sehinggalah dia berjumpa dengan Cik Adik Manis. Untuk saya? Ha, bolehlah. Suara. Ayam hutan pun mencuba beberapa kali untuk berkokok dengan merdu. Tetapi malangnya, dia pun tidak dapat berkokok lagi. Tiba-tiba ada suara kokokan yang lebih merdu lagi daripada ayam hutan. Ayam itu adalah pesaingnya, iaitu ayam serama. Semua peminat mengalihkan pandangan dan memuji ayam serama. Dan mahkota itu diambil dan diberikan kepada ayam serama. Maka itu ayam hutan pun bergegas lari sambil menangis kerana tidak mampu menahan malu disebabkan kukukannya itu menjadi lebih buruk dan cacat. Bahagian 2. Ayam bersama dengan kancil dan angsa. Oh, begitu rupanya. Tolonglah aku, kancil, angsa. Aku nak berkokok seperti dahulu. Tolonglah. Kancil dan angsa pun berbincang sesama sendiri untuk mencari idea. Angsa mengemukakan soalan kepada ayam. Eh, ayam. Sedap sangat ke engkau berkokok? Sedaplah. Kalau tak, aku tak boleh jadi raja. Bila aku berkokok, semua terpegun. Itulah engkau, bongkak. Suka menunjuk-nunjuk. Betul tak, angsa? Betul tu. Bongkak, bongkak, bongkak. Kanan pun ayam lain yang carikan. Pemalas. Dah aku raja. R-I-R-A-J-E-J-A. Raja. Mereka kenalah layan aku. Itu dulu. Sekarang kau dah tak boleh berkokok. Padam muka. Ayam lain semua dah tak pedulikan kau. Buat sikit angsa. Macam mana dia berkokok tadi? Kancil dan angsa pun ketawa bersama. Selepas itu, ayam pun mula berasa marah dan berkokok dengan tidak sengaja. Dah, cukup tu. Dah boleh berkokok tu. Jaga suara baik-baik. Jangan belagak satu kampung. Ya. Terima kasih, kancil. Angsa. Pak. Aku takkan menunjuk-nunjuk lagi. Janji. Pak. Yang pun berlari dengan riangnya sambil berkokok. Mereka pun hidup gembira. Habis. Belum lagi. Ayam pun jadi raja. Baru habis. Belum. Ayam tu tak jadi raja pun. Kenapa? Masa dalam perjalanan pula. Bagian 3.
ayam dengan helang. Semasa ayam sedang menuju balik ke kampung, tiba-tiba helang pun datang merehat di sebuah dahan pokok di mana ayam pun mencari cacing untuk makan tengah hari. Ayam pun beberapa kali ingin mendapatkan cacing tetapi gagal. Selepas itu, helang pun pergi menjenguk ayam dan bertanya kepada ayam. Ha, ayam, banyak ke kau dapat cacing? Seekor pun tak dapat. Kesiannya engkau. Tak bosan ke asyik cari makanan kat sini? Habis tu, nak cari kat mana lagi? Ha, jom mari ikut aku. Aku tahu mana nak cari makanan yang lebih sedap dan lazat. Helang pun terus terbang dan setelah mendengar ayam hutan berkata begitu, lalu dia pun datang balik kepada ayam. Oh, betul juga. Aku hairanlah dengan kau, Helang. Kenapa kau boleh terbang? Tapi aku tak boleh. Tapi aku pun ada sayap. Tapi tak boleh terbang pun. Sebenarnya, aku dulu pun tak boleh terbang juga. Tapi selepas aku jahit kepak aku ni dengan jarum emas, barulah aku boleh terbang. Wah! Ayam pun memuji helang kerana kepaknya begitu lebat dan cantik. Dan helang pun turun semula dan ayam pun menanyakan sesuatu kepada helang dengan menggigit. Kalau aku... nak pinjam jarum emas tu, boleh tak helang? Lepas ni, bolehlah aku terbang tinggi. Macam kau. Tapi, aku cuma ada satu je jarum emas ni. Kalau hilang, macam mana? Alah, tentang tu, kau tak perlu risau. Aku akan jaga jarum emas kau baik-baik. Bolehlah. Ayam terus menyebut bolehlah dengan nyaringnya. Lalu helang memberikan jarum emas itu kepada ayam. Baiklah. Besok petang aku akan ambil balik jarum emas ni. Tapi kau kena ingat jaga baik-baik jarum emas ni. Jangan bagi hilang. Ayam pun setuju dan helang terus terbang ke langit. Lalu ayam hutan pun meneruskan keinginannya untuk menjahit dan mendapatkan sayap yang lebat seperti helang yang boleh terbang ke sana dan ke sini. Oh, inilah rahsia helang rupanya. Lepas ni, bolehlah aku terbang tinggi macam helang. Lalu ayam pun menjahit sayapnya itu. Setelah ayam menjahit sayapnya, dia pun berasa bangga dengan sayapnya itu dan dengan harapan yang tinggi, dia pun merasakan dirinya boleh terbang. Yeay! Aku dah boleh terbang! Tiba-tiba, jarum emas yang ditaruhkan di mulut tercicir dari mulutnya tanpa dia sedar. Tak lama kemudian, ayam pun jatuh kerana sayapnya belum lebat lagi untuk terbang. Ayam pun naik semula di atas bukit sambil terfikirkan kenapa dia belum dapat terbang. Tak boleh jadi ni. Kena jahit lagi sayap aku ni. Dan mestilah lebat. Sama seperti helang. Ayam pun terus berfikir untuk menjahit sayapnya supaya nampak lebih lebat. Tiba-tiba... Mana jarum emas ni? Mana jarum tu? Cari-cari punyalah cari. Dan akhirnya ayam hutan pun menjerit. Lepas itu, ayam hutan pun bergegas mencari di manakah jarum emas itu di kaki bukit. Mana jarum emas ni? Apalah nasib aku. Kalau macam ni, sampai bila-bila pun tak jumpa jarum emas tu. Seharian si ayam mencari jarum emas yang hilang. Pada keesokan harinya,
Si ayam pun mula berasa penat dan dia pun berehat sebentar di bawah pokok. Macam mana ni? Tak jumpa. Apa? Aku nak bagi tahu orang nanti. Mana jarum mas hilang? Tiba-tiba, Helang Boy datang dari belakang. Datang dengan mengejut. Apa? Jarum mas aku hilang? Helang. Maafkan aku, Helang. Aku tak sengaja. Kan aku dah bagi tahu kau. Jangan hilangkan jarum mas aku tu. Kau ni memang lalai lah, ayam. Helang naik marah dan mencekik ayam di pokok. Baik kau cari jarum tu sampai dapat. Kalau kau tak jumpa, aku akan makan kau dan seluruh keturunan kau. Faham? Helang pun pergi. Aduh, malangnya nasib aku. Habis cerita. Ha, sekarang dah tahu kenapa ayam asyik ke istana? Ha, sebab nak cari jarum emas Helang. Betul. Itulah dia malang tidak berbau. Perkara buruk yang terjadi tiba-tiba. Sejak hari itu, Helang bermusuh dengan ayam. Dan sampai sekarang, Helang sentiasa memburu ayam. Buat apa-apa pun kenalah berhati-hati. Kalau tidak, jadi macam ayam. Menyesal tak sudah-sudah. Ha, dengar tu Ali. Sebelum buat apa-apa, fikir dahulu. Jangan lalai. Ha, ya Nenek. Kalau tak, abang akan jadi ayam. Kakak. Amat sudah. Ingat ya adik-adik. Kita kalau buat sesuatu, kenalah berhati-hati dan berfikir dahulu apa yang kita ingin lakukan. Walau di mana jua kita berada, kalau sudah tersilap langkah, buruk padahnya dan malang tidak berbau. Sekian, terima kasih.